Akhir sekali, sebelum kita meneruskan sesi kuis sembahyang interaktif, saya menjemput penceramah ketiga iaitu saudara Karen Tseji. Karen Tseji. Cik Karen Tseji menerima pendidikan awal beliau di SJKC Kehsang dan SMK Tinggi S St. David, Melaka dari tahun 2003 hingga tahun 2013. Seterusnya, beliau meneruskan pelajaran dengan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM di SMJK Yeok Bin Melaka. Dalam aliran Sains Tulen, beliau menerima ijazah Sarjana Muda di Universiti Teknologi Malaysia UTM bertempat di Johor dalam bidang kimia dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Seterusnya, beliau menerima program Fast Track dan sekarang merupakan pelajar tahun 1 PhD di UTM dalam bidang kimia. Dengan ini, dipersilakan. Okay, thank you MC for the introduction. So, everyone can hear me? Kalau boleh, sila tekan like. Okay. So, sekarang saya share screen, boleh nampak kan? Sekejap boleh. Okay. Okay. Okay, salam sejahtera dan selamat pagi semua. Hai adik-adik, sila berikan tepukan yang meriah sekali kepada anda diri semua sebab menghadiri ke program ini pagi ini. Okay, so nama saya Karen, pelajar PhD dari UTM. Jadi sebelum mulakan, saya minta adik-adik untuk offkan mic. Kalau nak respon atau nak jawab soalan ke, boleh raise hand dulu atau just reply dengan emoji reaction atau melalui chat box lah. Okay, jadi saya ada sedikit soalan daripada saya kepada adik-adik. Jadi sila jawab dalam chat box atau angkat tangan sebelum buka mic. Jadi soalan pertama, anda dari kelas mana? Tekan cepat-cepat dalam chat box. Oh, 5 size 2, 4 size 2, 5 size 1, 5 size 1, 4 kt, 5 kt. Okay, nampaknya ada 5 kelas lah dalam sini. Okay, soalan kedua. Apakah subjek sesi ini? Haa, fizik. Betul. Aik kimia. Aik nampak kimia. Okey, sesi ini adalah untuk eksperimen fizik lah. Okey, soalan ketiga. Adakah anda suka subjek fizik? Boleh tekan dengan emoji atau reply dalam chat box. Oh, suka sangat sikit. Bolehlah, 50-50. Okey. Okey, soalan keempat. Tuliskan nama kawan yang dapat A atau markah terpaling tinggi dalam fizik. Siapa? Siapa dapat A? Siapa? Tashana. Nampak dua, Tashana. Fatiban. Annie. Oh, banyaknya yang dapat A. Oh, hebat eh. Okey. Wah. Wah, ada lagi. Okay, next. Soalan lima. Bolehkah adik-adik bagikan sedikit contoh fenomena fizik dalam rumah? Inertia motor. Ha. Ada lagi tak? Pembiasan cahaya.
graviti, inertia, pantulan cahaya, daya, pembiasan cahaya. Ya, hebatnya semua adik-adik. Okey, jadi saya sini ada sedikit contoh lah yang fenomena semua jadi kita boleh nampak dalam rumah kita. Okey, yang first sekali ini ais yang mencair. Kalau kita ada minum minuman yang berais, kita boleh nampak lah. Dan kedua ni adalah air yang mendidih. Jadi ini dua adalah dari tajuk atau topik yang sama. And then nanti korang, nanti adik-adik boleh tulis dalam chat box apakah actually topik yang mereka ada. Okay. Yang ketiga, kita boleh nampak dalam rumah jika kita masuk ke dalam itu tap mandi, air akan keluar dari tap mandi itu. And then keempat, semasa kita membasuh itu buah-buahan, buah-buahan itu akan terapung pada air. Ini dua pun dari topik atau prinsip yang sama. And then kelima, kita boleh nampak bayang daripada satu objek. And then yang last kali, ini kita boleh nampak lampu LED yang berwarna mandi. Yang ini dua juga berkongsi topik yang sama. Jadi, apakah ketiga-tiga topik atau prinsip yang kita boleh nampak dari sini? Tekan dalam, boleh jawab dalam chat box. Perubahan jirim, okay. Ada lagi tak? Perubahan jirim ini dua boleh. Dan yang ni dengan ni. Okay, tak apa. So, yang bagi yang Archimedes. Ya, betul. Yang ini dua adalah Archimedes. Nah, ini hanya untuk Form 5 student akan tahu je lah. And then, keseimbangan terma. Ya, ini dua keseimbangan terma. Pascal tak ada. Okay. Okay, tak apa. Yang ini satu ke dua dan dua adalah dari Haber, iaitu keseimbangan terma lah. And then yang ketiga dan keempat adalah prinsip Archimedes. And then yang kelima dan keenam adalah cahaya. Okay, jadi sekarang kita bolehlah cuba buat kandungan video bersama-sama yang bertajuk pembiasan cahaya. Inilah satu contoh kita boleh buat sama-sama sekarang. Jadi adik-adik, rasanya apakah isi kandungan yang kita boleh masukkan dalam satu video eksperimen. Contohnya pembiasan cahaya. Nah, dalam satu, tadi Abang Haris kan ada kata boleh letakkan tajuk and then konten kan. Apakah konten yang boleh kita letakkan? Okay, normally kita boleh mulakan dengan bagi pengenalan. Contohlah definisi pembiasan cahaya dengan beberapa contoh fenomena pembiasan cahaya. And then, bagi bahagian eksperimen, kita boleh letaklah itu kandungan yang mengikut format laporan. Contoh, tajuk, tujuan, penyertaan masalah, hipotesis dan sebagainya. Ini adik-adik sudah tahulah. Sudah pandai ni. Okey, jadi adik-adik tahu tak ada apa aplikasi yang boleh kita gunakan untuk membuat video, boleh kita membuat video, membina video. Ada satu yang kita guna untuk program ni adalah Microsoft PowerPoint. Jadi kalau bagaimana untuk membina video daripada Microsoft PowerPoint, nanti Abang Ramzi akan menjelaskan sebentar lagi. Jadi saya akan menjelaskan apakah isi kandungan yang sepatutnya atau yang boleh letak dalam satu video eksperimen fizik. Okey, langkah pertama adalah kita boleh letakkan tajuk kita, pembiasan cahaya. And then kita boleh letakkan gambar atau background yang sesuai atau berkaitan dengan pembiasan cahaya. Contohlah saya letak pelangi dekat sini. Okay, next kita boleh letakkan rakaman video atau
Okay, rakaman video untuk buat pengenalan sendiri. Contohlah, kita boleh bagi tahu nama kita, kita dari kelas mana dengan sekolah mana. Contoh, kalau bagi Upin dan Ipin, mereka buat video bersama-sama, mereka boleh cakap macam, nama saya Ipin, nama saya Upin, kami dari kelas 5-1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar Pulai Johor. Contoh macam ni, okey. Selepas pengenalan diri, kita bolehlah bagi sikit definisi pembiasan cahaya. Jadi apakah itu pembiasan cahaya? Kita sudah, adik-adik sudah belajar dalam kelas, pembiasan cahaya berlaku disebabkan oleh perubahan laju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketempatan optik. Jadi dari bagi menjelaskan lagi definisi ini, kita boleh gunakan animasi. Contoh, kita sudah tahu dalam medium kurang tumpat, cahaya akan merambat dengan laju. And then bagi medium yang lebih tumpat, cahaya akan merambat dengan kurang laju. Jadi kita boleh mainkan animasi ini. Tengok, ha, yang ni cepat, and then yang ni lambat. Okay. So next. Okay, kita bolehlah bagi contoh fenomena pembiasan cahaya. Yang pertama, kita boleh tunjukkan satu straw dalam gelas yang berisi air akan nampak bengkok. And then, okay. Contoh sini adalah kita ada anak panah dekat belakang satu gelas. Rasanya apa akan terjadi jika air sudah diisi ke dalam gelas itu? Apa akan terjadi kepada anak panah? Siapa tahu? Boleh jawab dalam chat box? Ha, go opposite direction. Ya, yeah, betul. Jadilah ini kita boleh nampak. So, next. Fenomena pembiasan cahaya yang lain adalah seperti pelangi. Pelangi ini terjadi sebablah pembiasan cahaya daripada dari titisan cahaya, titisan air dari udara. Jadi panjang gelombang yang berbeza akan menghasilkan warna yang berbeza ke sini. Okay, next, cermin mata dengan pembesar kanta boleh membesarkan atau menjelaskan suatu objek. And then last kali, itu kedudukan duit shilling akan nampak macam berbeza dia punya kedudukan selepas kita isikan air. Inilah adalah berkaitan dengan dalam ketara dan dalam nyata dalam tajuk pembiasan cahaya ini. Okey, selepas pengenalan, bolehlah kita masuk kepada bahagian eksperimen. Okey, bagi bahagian eksperimen, kita boleh start dengan penyataan masalah. Jadi bagi contoh ini adalah bagaimanakah dalam ketara suatu objek dalam air berubah dengan dalam nyatanya. Ha, sini kita boleh tunjukkan gambar untuk menarik penonton. Contohlah saya bagi, saya letak satu adik perempuan dekat tepi kolam dengan dalam kolam. Kita boleh editkan bagi dia menjadi pendek sebab inilah dalam ketarannya, kalau dalam air. And then yang ni adalah, and then yang ni adalah bukan dalam air. Okay, selepas itu adalah tujuan. Nah, ini saya sudah tak payah cakap lah, korang sudah pandai ni. And then hipotesis, and then boleh ubah. Okay, selepas itu kita kena tunjukkan apakah bahan dan redas yang kita gunakan untuk eksperimen ini. Lepas tu adalah kita punya pelaksanaan eksperimen lah. Jadi saya tunjuk sikit. Nah, ini adalah rakaman video untuk eksperimen itu. Okay, kita next dulu. Okay, selepas pelaksanaan eksperimen, kita haruslah tunjuk keputusan dengan dalam jadual dan
dalam graf. Dan dekat graf sini kita boleh bagi tahulah apakah maksud kecerunan kat sini. Kecerunan untuk pembiasan cahaya ini adalah merujuk kepada indeks biasan air. Okay, selepas itu kita kena masukkan perbincangan. Then last kali kesimpulan. Okay. Okay, selepas itu kita kena masukkan rujukan yang kita rujuk tadi and then bagilah ucapan terima kasih sebagai penutup video ini. Ha. Jangan ingat dah habis. Marilah kita tengok hasil video kita tadi yang buat. Okay. Jadi ada apa-apa soalan adik-adik boleh tanya dalam chat box. Jadi saya endlah sekarang sebab dah cukup masa. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga penceramah di atas perkongsian yang bermanfaat dan sangat interaktif itu tadi.